Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 16 Maret 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami, secara khusus dalam sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan sudah menyertai kami dalam beristirahat, dan boleh bangun dengan tubuh sehat pada pagi hari ini. Kami akan memulai seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh memahami, mengerti firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap dan rindu untuk mendengar firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Mazmur 81 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, jika engkau mau mendengarkan aku. Jika engkau mau mendengarkan aku. Oke, muperangina. Bapak Ibu, pernahkah Anda berbuat kesalahan dan menyadarinya? Bagaimana perasaan Anda? Menyesal? Malu? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Pura-pura tidak tahu, minta maaf. Tentu banyak respon dan cara kita menyikapinya. Bahkan sekiranya dimungkinkan, kita mengharapkan apa yang sering orang sebut kesempatan kedua. Mazmur 81 menegaskan kembali betapa Allah begitu mengasihi umatnya Israel.
Karena kasih-Nya, Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka dan mengikat semua keturunan Israel. Namanya perjanjian tentu menuntut kesetiaan. Tapi persoalan besar ada pada manusianya yang sering tidak taat kepada Allah. Jika saja Allah tidak mengasihi dan mengingat perjanjian-Nya dengan nenek moyang Israel, tentu perjanjian tersebut sudah dibatalkan. Tetapi, lihatlah Allah kita itu. Dalam ketidaktaatan umat, Allah kembali berinisiatif untuk membaharui janji-Nya kepada umat yang mengkhianati perjanjian. Meskipun Allah kecewa, yang kita bisa baca dalam ayat 12 dan 13 pembacaan kita tadi, namun Allah kembali menegaskan bahwa Ia setia. Ia memperbaharui janji-Nya, tetapi lebih tegas lagi menuntut umat untuk setia mendengarkan dan memperhatikan perintah-Nya, tidak menyembah Allah lain, dan hidup menurut jalan yang dikehendaki. Supaya seketika itu juga musuh akan ditundukkan, umat akan dikenyangkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lewat pembaharuan perjanjian ini, kesempatan kedua diberikan kepada umat untuk berbalik kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah dan kepada-Nya segala pengharapan kita letakkan. Keselamatan dari Tuhan merupakan buah dari ketaatan kepada perjanjian dengan Allah yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terus mengasihi kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Tuhan, terus mengampuni kami ketika kami melakukan kesalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berusaha mencintai dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun kami manusia yang terbatas. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kami lewat firman. Biarlah dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami terus menyatakan diri kami sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kami pun mampu mengasihi sesama kami. Bapa dalam kerajaan sorga, mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami dalam berbagai kesibukan kami sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ketika anak-anak kami menuntut ilmu di bangku sekolah, Tuhan menyertai, Tuhan yang memperlengkapi anak-anak kami, sehingga mereka boleh melakukan pembelajaran dengan baik di sekolah mereka. Bapa dalam sorga, pelayanan-pelayanan kami juga Tuhan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Layakkan kami Tuhan untuk melayani-Mu dengan setia dan melayani sesama kami. Kami mendoakan ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang tidak sempat menyatakan kehidupan mereka
lewat pekerjaan mereka karena keterbatasan. Baik yang sudah lansia maupun yang sakit karena penyakit, Tuhan kiranya senantiasa hadir dan menjamah mereka satu persatu. Berikan semangat iman yang baik kepada orang tua kami, para lansia, dan jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh karena penyakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkannya. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menuntun kami dalam berbagai perjalanan kami, pergi dan pulang kiranya Tuhan yang menuntun kami. Ini doa ungkapan syukur permohonan kami kepada-Mu, Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.